Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Hannanul Mannan, assalatu wassalamu ala Nabiyil Adnan, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bagi tahu bila mana malam menjelma, manusia terbagi pada tiga bahagian. Pertama, yang menghabiskan seluruh malam dia sebagai sumber ketaatan pada Allah. Yang kedua, yang menghabiskan malam dia sebagai sumber kemaksiatan. Di mana golongan yang pertama tadi golongan yang berjaya, golongan yang kedua ialah golongan yang malang dan rugi kerana dia menjadikan malam yang sepi ini untuk menjadi orang yang mana langgar perintah Allah, melakukan maksiat, menggunakan nikmat malam yang sepi ini melakukan maksiat. Maka malam adalah satu perkara yang malang untuk dia. Dan golongan ketiga kata Sayyidina Salman ialah orang yang menggunakan nikmat malam tanpa dia buat apa-apa. Bila malam menjelma je, habis je waktu isyak, dia tidur terus. Jadi orang ni manfaat pun tak dapat, mudarat pun tak dapat. Orang ni tak dapat apa-apa. Jadi moga-moga malam yang sepi ini kita gunakan untuk mencari ketaatan, keredaan pada Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita sebenarnya banyak orang buat pengorbanan untuk kita. Kita biasa dengar ibu kita telah buat pengorbanan untuk kita masa nak lahirkan kita. Allah sebut dalam surah Luqman, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Satu orang ibu nak lahirkan anak, bukan susah, tapi Allah sebut wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Maksudnya bukan kesusahan yang biasa. Dan banyak lagi orang yang telah buat pengorbanan untuk kita, kesenangan kita di dunia ini ataupun untuk mudahkan kehidupan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama bagi tahu satu pinggan nasi yang kita makan, ada beberapa orang telah buat pengorbanan untuk kita. Kita lihat dalam satu pinggan nasi kita ada beras. Beras yang kita makan tu bukan saja-saja datang, tetapi korban satu orang petani. Dia pergi sawah dengan penat lelah, tinggal rumah dia, tinggal keluarga dia, cocok tanam, bukan terus boleh tuai. Tunggu masa, kena lintah, kena pacat, macam-macam pengorbanan dia telah buat untuk mudahkan satu orang dapat makan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pinggan nasi kita juga ada ikan. Ikan ni bukan saja-saja datang kat pinggan nasi kita, bukan tiba-tiba dekat restoran, tetapi korban satu orang nelayan. Nelayan tadi telah pergi ke laut, laut dalam, ada yang pergi apa, tinggalkan keluarga dalam masa yang tempoh yang panjang, bulan-bulan, ada yang pergi memancing dalam tempoh, dalam ambil tempoh masa buat pengorbanan untuk kita dapat makan ikan. Jadi ikan yang kita makan tu korban satu orang nelayan. Kemudian dalam pinggan kita ada ayam, ada lembu, ada kambing, ada daging. Ini korban penternak. Mereka juga telah tinggalkan keluarga, ternak lembu, ternak kambing untuk kita dapat makan makanan ternak tadi, ayam, lembu, kambing. Jadi bukan suka-suka mereka, apa, ayam, lembu tadi datang. Semuanya daripada pengorbanan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama kata dalam pinggan kita juga ada sayur, ada buah-buahan. Ini usaha pekebun. Pekebun cocok tanam, gembur tanah. Kadang-kadang ada pokok mereka mati, mereka usaha juga. Daripada korban dia, kita hari ini telah dapat makan sayur, dapat makan buah. Dan yang terakhir sekali yang buat pengorbanan ialah peniaga. Semua tadi yang buat korban tu hantar kepada peniaga. Peniaga juga tinggalkan keluarga, pergi ke pasar, jual untuk kita dapat makan sepinggan nasi tadi. Nak cerita kita satu pinggan nasi tadi bukan satu dua orang buat pengorbanan. Tuan Guru Nek Abdul Aziz kata 5 orang buat pengorbanan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kita, kita nak cari redha Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita ini, kalau kita satu orang kaya, kita diredai oleh Allah. Kalau kita satu orang yang miskin juga diredai oleh Allah. Tuan-tuan, di akhirat nanti satu orang bangkit, wahai Allah, saya tak boleh taat engkau kat dunia kerana saya terlampau kaya, engkau bagi saya terlampau kaya. Allah panggil Sulaiman bin Daud AS. Allah tanya dia, adakah kaya engkau macam Sulaiman bin Daud AS? Yang mana Nabi Sulaiman bin Daud AS, dia tak jalan pakai kereta, dia tak jalan pakai jet. Sulaiman bin Daud AS, dia terbang pakai awan. Subhanallah, ni kerajaan Sulaiman bin Daud AS. Ada tak kaya engkau macam Sulaiman bin Daud AS? Mereka kata tak. Dia kata, Sulaiman bin Daud yang kaya pun boleh taat perintah aku. Satu orang bangkit, wahai Allah, saya tak boleh taat perintah engkau kerana saya ni satu orang yang miskin. Allah panggil Nabi Isa AS. Nabi Isa ni ulama kata pada awalnya dia ada beberapa harta. Pertama, dia ada sikat. Dia ada sikat untuk dia mudah sikat rambut. Kata Tuan Guru Baba Haji Megolok, satu hari Nabi Isa telah jalan.
dan nampak satu orang sikat guna tangan. Maka Nabi Isa kata rupanya pakai tangan pun boleh sikat. Maka sikat tadi telah bagi sedekah. Dia telah bagi dekat orang. Dia kata rupanya pakai tangan pun boleh sikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Isa juga dia ada cebok untuk dia mudah dia mandi. Dia pergi ke sungai, dia nampak ada orang yang tak ada cebok. Orang tu guna tangan je. Jiruh badan dia guna tangan. Nabi Isa kata guna tangan pun boleh juga untuk apa jiruh badan. Dia ambil cebok dia bagi sedekah ke orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya ulama kata dia hanya cuma ada satu keping papan je. Ni dalil ayat Quran, ulama kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kamu tidak melihat? Maka Nabi Isa telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanpa sikat pun boleh sikat rambut. Tanpa cebok pun boleh boleh jiruh air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Isa akhirnya ada satu papan je. Papan tadi bila matahari naik belah kanan dia akan lindung. Naik matahari turun belah kiri dia akan lindung guna papan tadi untuk lindung daripada panas. Allah tanya orang miskin tadi, ada tak engkau punya miskin macam Isa alaihissalam? Mereka tak. Rumah PPRT pun besar juga tuan-tuan. Orang yang mana susah pun dekat Malaysia kurang-kurang gaji dapat makan sedap juga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu orang bangkit, ya Allah saya ni sakit. Engkau bagi saya sakit kat dunia, saya tak boleh taat perintah engkau. Padahal dia sakit tu cuma demam sesama je. Allah panggil Ayub alaihissalam, ada tak kau punya sakit macam Ayub alaihissalam? Orang tu kata tak wahai Allah. Ayub alaihissalam tuan-tuan dirahmati Allah, dia punya sakit luar biasa. Ulat telah makan seluruh tubuh dia. Dia merayu pada Allah, wahai Allah, kalaulah engkau nak biarkan ulat ni makan, aku tak kisah. Sebab ni semua milik engkau. Tetapi janganlah ulat ni gigit lidah dan hati saya. Kerana lidah dan hati saya, saya nak guna untuk sebut dan ingat engkau. Ya tuan-tuan, Nabi Ayub AS. Ada ulama kata ulat yang sedang gigit dia tu satu hari jatuh. Dia kutip ulat tu, dia suruh ulat tu makan. Ni rezeki engkau wahai ulat, nak cerita. Ni sakit yang Allah bagi kepada Ayub AS. Orang kampung semua lari, tak nak kawan dengan dia. Allah Ta'ala uji dia macam tu. Allah tanya, adakah sakit kau macam Ayub? Orang tu kata tak. Ayub yang sakit macam tu pun boleh tak perintah aku. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, nak cerita betapa tidak ada jawapan yang kita nak bagi dalih di depan Allah ke akhirat. Kerana kita tak susah seperti mana orang yang orang lagi susah pada kita. Kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah pada kita. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah, kita nak cari redha Allah dalam hidup kita. Di mana tuan-tuan dan rahmat Allah, walaupun hari ini kita lihat mungkin ada orang ramai puji kita, dia ni bagus, dia ni ustaz ataupun dia ni orang soleh, dia ni orang rajin pergi masjid, dia ni itu, dia ni orang puji kita macam-macam. Tetapi itu pujian orang. Kita tak tahu di sisi Allah siapa kita. Ulama bagi contoh satu orang pengantin. Orang solek dia cantik-cantik. Solek dia cantik-cantik, pakai make up cantik-cantik. Sekejap lagi bakal suami dia akan datang. Orang semua cakap, cantiknya kau. Tak pernah tengok kau cantik macam ni. Lepas kena solek kau memang betul-betul cantik. Kulit kau putih, mata kau cantik dah disolek. Tiba-tiba dia menangis. Ulama beritahu, kawan-kawan dia tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, kamu semua cakap saya cantik, tetapi sebentar lagi suami saya akan datang. Dan itulah kali pertama dia akan tengok saya. Kalaulah suami saya yang datang sekejap lagi, dia kata, kamu ni tak cantik, kamu ni tak ada apa-apa, maka pujian kamu yang cantik tadi langsung tak bernilai bagi saya. Tak ada apa pun. Ini tuan-tuan dan rahmatullah, ulama bagi tamsil, bagi contoh. Di dunia orang puji, di dunia orang suka sedekah, di dunia orang bagus, orang masjid, di dunia orang madrasah, di dunia ustaz, di dunia bagi ceramah, macam-macam orang puji kita. Tapi kita sendiri tahu tentang diri kita. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita. Kita tak tahu dekat akhirat di sisi Allah siapa kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita usaha dalam hidup kita untuk cari redha Allah. Dan kita cuba wujudkan adab dalam setiap apa kehidupan kita. Nabi SAW ajar banyak adab untuk kita menuju redha Allah. Antara dia ialah kita jaga adab. Tuan-tuan dan rahmat Allah, antara yang perlu kita jaga ialah adab berkawan. Dengan kawan-kawan kita, kita kena jaga adab. Mungkin ada perkara-perkara yang di sisi kita, benda tu biasa kalau kita cakap. Tetapi mungkin pada pendengaran kawan kita, benda tu salah, benda tu tak sedap hati didengar. Jadi kita usaha. Saya cakap ni untuk diri saya sendiri. Moga saya dapat manfaat dan tuan-tuan yang mendengar pun dapat manfaat, dan kita sama-sama amalkan. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita usaha untuk jaga adab berkawan. Sahabat Nabi SAW juga manusia macam kita. Ada kala mereka juga ada buat kesalahan, dan di situ Nabi tarbiah mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, di zaman kita macam-macam kita jumpa kawan-kawan. Jadi kita usaha untuk jaga adab kita, jaga hubungan kita. Kena selalu sering menghargai. Kalau kita contoh kita makan sama-sama macam ni, kalau ada satu orang nak belanja tu lain cerita. Dia kata hari ni saya untung,
saya nak belanja kawan-kawan semua bawa selamat. Tetapi kalau kawan tak ada cakap macam tu, kan, kita pula tak bawa duit, kan. Janganlah kita ambil kesempatan, kita kata ini mesti ada orang bayar ni. Ini harap makhluk. Harap makhluk ni salah, kan. Kita order mahal-mahal, kan, order yang makanan mewah-mewah. Kita tak bawa duit. Kita tahu ni mesti kawan. Ini dah susahkan orang, susahkan kawan kita. Kita kena belajar adab berkawan. Kalau kita makan ramai-ramai, kan, tak ada orang pun cakap yang dia nak buat kenduri malam ni. Kita pandai-pandailah kongsi-kongsi duit. Jangan lepas makan kita terus bangun. Ni adab berkawan. Orang masjid dia kena ada adab. Orang yang belajar agama, yang duduk kuliah agama, yang buat dakwah, dia kena belajar adab ni. Mungkin di kaca mata setengah orang benda ni biasa, simple. Tetapi benda ni besar, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kan, kalau satu orang tu dia orang agak senang, tiap-tiap kali makan dia bayar, tiap-tiap kali makan dia bayar. Kita kena faham juga perasaan dia, kan. Memang dia satu orang kaya, tetapi ini adab berkawan. Kita kena faham juga. Tuan-tuan dan rahmati Allah, moga Allah tak terima kita semua, dan moga-moga Allah golongkan kita di akhirat bersama dengan baginda Nabi SAW, menuju redha Allah dalam keadaan kita menjaga adab dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu alam, saya mohon maaf depannya perkongsian saya terkasar bahasa. Moga saya yang cakap ni untuk diri saya sendiri dapat amal, dan kita sama-sama yang mendengar dapat amal dan dapat sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.